di sini ada tanaman hias. Ini suruh diambil semuanya katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat LTC. Kali ini kawan saya tidak ke hutan ataupun tidak ke perkampungan ya. Namun kali ini saya di rumah teman saya. Beliau kebetulan banyak tanaman hias angkreknya dan sejenis tanaman-tanaman hias yang mahal-mahal gitu kawan. Oke. Nah, di sini ada tanaman hias sejenis begonia ini, setahu saya. Saya dulu pernah dikasih sama bapak di sini satu tangkai seperti ini, kawan. Alhamdulillah sekarang sudah merimbun banget ya. Sudah merimbun banget di rumah saya. Nah itu ya punya saya. Nah ini indukannya di sini. Jadi sekalian saya kesini main lagi dan kebetulan nih teman saya di sini punya angkrek kawanku. Ntar saya perlihatkan dan tanaman hiasnya begitu mewah-mewah kawanku. Nah ini kemarin saya sudah perlihatkan juga sikas yang punya saya di rumah ya. Di rumah. Nah, ini teman saya juga di sini punya sikas, tanaman hias sikas. Nah, kemarin kan saya sempat ngomongin masalah apanya itu? Masalah bibitnya ya yang mau jadi bibit gitu. Nah, di sini kebetulan ada tuh ya. Itu udah tumbuh daun dari bawah. Tanaman hias sikas. Oke. Jadi, kemarin saya ngambil di perkampungan ya, bukan kemarin-kemarin, dulu-dulu gitu kok yang itu saya semai di rumah. Nah, jadi tumbuhnya seperti di sini kawan, ngebendul aja gitu di pohon gitu. Jadi saya congkel, saya potek gitu, saya dongkel ditanam gitu ya yang kemarin saya perlihatkan. Oke. Di sini di rumahnya sahabat saya ataupun teman saya. Saya main gitu, katanya mau ngasih anggrek kawanku. Katanya mau ngasih anggrek, enggak tahu anggrek apa. Dan saya akan ngobrol-ngobrol, namun dia lagi sibuk kerja. Silakan aja lihat-lihat dulu tanaman hiasnya gitu. Jadi semata-mata saya di sini pasti udah ada izin ya kawan. Oke, nah ini juga angkreknya kawan. Nah yang kalau yang ini saya juga udah ada di rumah tanaman hias angkreknya ya. Dan beliau sangat pintar ya kawan, nanam anggreknya. Tuh, ini tanaman hias anggreknya subur-subur ya, namun ini menjulur apanya, tangkai-tangkainya gitu. Nah ini gak tahu jenis tanaman hias anggrek apa tuh. Ya. Oke, dan ke sana, kita lihat ke sebelah sana, ke tanaman hias anggrek ya. Tuh, kawanku di sini banyak tanaman hias anggrek, ada yang sudah berbunga. Nah, lihat anggreknya. Jago banget ini teman saya ini di sini merawat anggreknya. Nah, ini yang di rangonnya yang juga itu sederhana banget sama awi. Namun ini mah khusus untuk anggrek katanya. Nah, ini yang di atas kawan. Ini yang di atas tanaman hias anggreknya. Namun ini sudah berguguran ya bunganya, separoh gitu. Namun ada yang mau berbunga lagi itu. Nah ini anggreknya. Tuh kawan. Nah tanaman hias anggreknya seperti ini ya. Ini setahu saya ini anggrek bulan ya. Setahu saya, tapi ini gak tahu jenis anggrek bulan apa. Jadi kurang paham kawanku. Nah,
kata si bapak tadi, itu yang dipakis katanya ambil aja. Nah yang ini katanya mau dikasih, katanya juga. Tapi belum tahu sih, kalau misalnya dikasih ntar juga saya perlihatkan ya di akhir video. Oke. Nah saya akan geser ke sebelah sini puringnya. Tuh kawan, lihat ini taman bunga ya. Jago banget kawan. Teman saya ini, nah cara nanam bunganya lihat. Ini ditanam satu nih, ya satu, gimana maksudnya, di terpotong gitu, tancepin, langsung merayap tuh, bagus ya. Tuh merayap ke atas tuh. Ini sudah berlapis. Tuh saya juga dikasih kalau mau mah kawan katanya. Tuh ya cantik ini, aduh masya Allah. Indah bukan? Ini tanaman hias rambat ya, ataupun tanaman hias dolar. Nah, sana ya, nempel terus sana. Dan di sebelah sini tanaman hias tanduk rusa. Tanaman hias tanduk rusa. Baik kawan, datanglah ke sebelah sini. Dan di bawahnya banyak tanaman hias seperti itu tuh. Ya. Dan ini tanaman hias gantungnya tuh. Nah, ini tanaman hias gantung juga, ini monstera kawanku. Datanglah ke sebelah sini, tanaman hias gantung juga ini. Seperti kacang meda ini, mah apa tanaman hias apa kawan, kasih tahu saya ini. Teman saya juga ini nggak tahu, katanya nggak tahu tanaman hias apa itu mah, tanaman hias gantung aja katanya gitu. Ini mah seperti kacang meda ya, cantik tuh. Ini daunnya kawanku cakep. Oke, ke sebelah sini. Nah ini di sini, ini anggrek kawanku. Ini nggak tahu jenis anggrek apa tuh, pasti ada yang tahu ya, pasti di luar sana ada yang tahu. Nah ini bunganya batik apa apa kawan. Nah ini mah sudah itu, sudah layu ya. Nah ini daunnya, dan itu lain lagi, itu lain lagi angkreknya tuh, dan mau berbunga juga. Nah yaitu, oke. Nah ini angkrek juga kawanku, tapi ini seperti tanaman hias angkrek merpati, namun ini bukan. Nah ini bunganya, ini anggrek tanah bukan. Nah ini ya, saya suka banget dengan tanaman hias anggrek itu tuh. Yuk, orangnya ada kok di belakang, kedengaran tuh suaranya. Nah kedengarannya suaranya. Nah anggrek ini kawanku ya, silahkan kasih tahu saya. Saya juga di rumah sudah punya, tapi bukan jenis ini, namun daunnya bentuknya seperti ini ya. Daunnya bentuknya seperti ini, tapi kan beda-beda kawan, bunganya ada yang ungu, ada yang putih gitu. Saya lihat biasa di teman-teman juga sih. Nah, yang di pohon Aceh maksud teman saya yang tadi ini nih, suruh diambil. Nah, ini suruh diambil semuanya katanya gitu. Tapi harus pakai gergaji, dipotong dari sini ya, sama bunggonya aja supaya, aduh, supaya ke bawah sama akarnya gitu. Ntar akan saya potong lah. Saya akan tanya lagi, takut tidak dikasih. Pak, itu anak-anaknya anggrek itu benar dikasih? Udah ambil aja, banyak itu. Banyak ya. Yang bawah mah jangan ya, itu mah. Yang itu, yang dua tuh. Potong aja udah. Sama bunggonya ya? Iya, oke. Mantap. Terima kasih. Jadi saya mah tidak minta ke sini dikasih kawan. Jadi mohon maaf, ini saya bukan minta-minta ke sini. Alhamdulillah ini kebetulan. Ini juga panda nih, belum ini pandanya. Apanya masih, itu? Masih bunganya masih gitu aja. Oh, itu Pak. Oh, itu panda. Panda itu. Oh. Panda batik. Yang itu yang kurang nempel subur. Di Kayaknya kurang subur, harus kepanasan itu. Mungkin, Pak. Itunya harus hidup kayaknya tangkalnya. Oh, jadi enggak sari, ada sari-sari kayaknya. Sari-sarinya enggak ada itu. Itu yang dipakis tadi gimana? Itu. Kenapa? Bawa. Oh, bawa. Bawa. Oke. Okay.
Ternyata kawan bukan bagus ya. Eta senyawa kembang na eta. Sigana batik eta bagus. Oke, terima kasih. Oke kawan, dan saya akan potong saja. Alhamdulillah, amin kawan semuanya. Nah ini, alhamdulillah ya. Ternyata bukan cuma satu ya, banyak tuh anak-anakannya. Oke Pak, terima kasih. Di Mansari Pak pasti bagus. Wah, ini sih Bapak ini banyak banget itunya anggreknya. Ya kawan, nah ini alhamdulillah hasil belusukan ya, bukan hasil belusukan ini mas, saya mah dikasih sama teman aja gitu. Nah ini mungkin sekian ya video kali ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.